proses nimbang sawitnya serampung, jadinya selesai kabeh, tinggal istirahat yo. Oke. Okay. Apa? Ini si bocil lagi. Dan FF jagoan nih bos, jadi yang mentiga nih bos. Dia mau masak nih bos. Ada yang bocil, Nizam tuh bocil. Yo guys, Nizam tuh bocil. Ada kodok makan somai. Masih, tapi bohong. Enggak. Kayaknya harus ngendok sebelum kami angkat sawit. Penyambung. Kodok ngangkat, apa makan somai. Yo, enggak pedas lah, enggak ada giginya. Tumben karo wabar. Kosong deh. Kosong. Biasanya sama yang itu ya, sama orang yang gendut itu, yang punya anak itu. Apa tuh namanya? Mana? Apa tuh? Yang itu yang ngasih tahu katanya mananya 2 minggu, 3 minggu gitu. Yang ya, bapaknya itu. Mas Hermin. Oh, Mas Tarmin. Heeh. Itu enggak pernah ikut manen sini ya, Dek Bos. Itu kebonnya itu ya. Pak Amin. Amin rakyat. Yang itu yang masih muda tuh loh. Nah coba teratur terus karo Wahab terus mana nih gini. Gak iso. Iya. Ah nggak beli apa apa. Bisa Wahab. Terus melu anu apa apa. Oh maksud kan orang usah gonta-ganti uang nggak mana nih. Maka nggak ini caput terus ganti uang terus. Nggak iya rasanya nih loh. Nek teratur nih kan enak nih. Kan bar mupu anak plastik urang ten udan lho. Karo kalian ada papat kalian ngangkut Mas kae. Mas Supri boto sing ngangkut pupu ya. Halo, kedang goreng. Bener. Nah. Iku ora kok e. Tak perlu. Alah, tapi sekarang senjata kesukaanku udah enggak tempe. Apa? Tempenya orang Irwin. Mana nih? Gimana nih? Bagus lah ya tuh. Ih, jelek. Segorila. Oh, berarti emang ini Mas Tarnama bener ya? Tolong minggu sekali ya? Gini. Iya. Jadi perasaan kurang minggu ah. Sekali ketemu Pak Tarmen, sekali ya. Nek, tolong minggu. Ayah. Orang ini Mas Tarnama, jadi Mas Tarnama. Ayah. Nanti basi lo. Perasaan kurang minggu ah. Nek Tariana lho, permanen. Tai. Iya. Daerah minggu bisa jadi ini. Tanam bunyi. Masa mun aku tolong minggu, erong minggu. Tolong minggu ya. Enggak apa-apa. Minggu ya kok ya. Apa enggak bar main kene terus main di kono seminggu minggu ini kok. Wong kene iki bar lebaran kae kan manane. Heeh. Heeh. Ada sak iki ya manen meneh kok. Bapak Wandi wis 2 kali. Wis ndak kok mau tak pake. Bar lebaran pisan terus wingi. Pepindo. Urung. Lu pas pertama karo mamakmu. Iya. Kedua kan karo bapakmu tok kae. Jadi ketiga. Entelu dhewe nek melar. Iya. Heeh. Njo. Pertama karo si sapa sing adine Mas Pardi kae. Iya, Giting. Oh. Nah, ini mana iki ya? Mbak melar iki. Eh, ora mendes sekali ya berarti kan. Minggu apa telung? Minggu. Telung minggu. Kering aku ya telung minggu. Telung minggu wong putarane. Tadi telung minggu. Oh. Ingin aneh sore tak kelilingi sakeh sing matang ini dan tak ingin berendol kafe. Makan aeh. Mas Parti. Mas Parti ya mana nih? Ini meruning tuh. Meruningnya tupang. Minum batak bisa betul. Terus sapon. Tupang. Gak dipanen sih kan. Enggak, kayaknya diperunin tok. Ini enggak dipanen kan? Hah? Ini kan enggak dipanen ya, jalannya putus. Warna enggak apa api ya, tangan gue nyampe ngelotok. Lah apa? Kin jalan di bawah itu ngecor kabeh. Ngecor. Nah, enggak dicor kan kena banyu ki putus terus ya. Jadi kan dalamnya segini jalannya. Sing ngendi lho? Nang ngene sini. Jembak kali gede iki. Di sana ya. Dure. Anek kali juga. Ora. Jalan tanjakan ini. Kro banyu. Oh. Soalnya pasir enggak, ini kan lemah, karena pasir. Jadi kan banyak entek. Kayak ini dalam segini, dalam. Jeruk juga ya. Areanya burine Mbak Darti itu. Mana? Tuh, oh, tikungan koco.
Tikungan Samiono iki lho sing arep bambu. Di atas. Tikungane Samiono enek bambune. Bar boto-boto, bar tobong-boto kuwi. Angkon ngono Mas, ngene. Bar jembatane Samiono. Bar bengkel Suranto kan enek anu bekas tobong-boto. Lah iki mlebune kan ngono. Maksudnya jurusan kaline mburine Mbak Sarti itu. Sing jenenge Longsoro. Mburine Wedhe Tarti ya tembus iki kaline ya. Oh iki. Dadi siji nang berarti itu kali kuwi nang. Ora nang kali. Jalan langsir. Oh. Berarti ana sing lebih parah juga ya dalan. Nggonku sing parah ya paling sing sor kuwi nang langsir. Lagi masih untung lemah Mas. Kono pasir, koral. Jadi ya kurang hujan tuh habis, rowak semua. Karena sik pendek wae sik angel ngarah dalan. Wis dhuwure sak dodo ya. Iya. Kok makan itu? Lemane melok sapa sih Wahab nek mana? Surati. Saiki ora ana. Wis. Mbah pesan iki lah. Ora melu. Lah ngopo? Kok makan sini? Aduh, tumur rewang kemarin, Mas. Alvaro kan ora rewang piye, ora penak. Rewang ya bubut. Wis lo kawan dulu yang ngantiin. Tapi semane ngene Mas Yati. Jadi, kadang manen kadang asal JDW. Cuma sedikit kan. Nah. Oh. Apa aku nganggur dua-duanya? Apa? Kalau nganggur dua-duanya orang dua gitu. Jadi kalau saya jarang tukang panen, dulu panen dulu yang sana. Sama. Dapat orang dulu. Kayaknya seorang dia ya. Untuk piro nang Mas Surat yang di Mas Wan Yati? Karena 900 kadang 800 setahun. Tergantung buahnya. Kok dua kata kayaknya tuh? Saya kan gede-gede, yang ngisar kono. Iya. Gua gede. Kalau sekarang malah kecil. Ya. Oh, lombok kok. Ini yang sebatang tuh dancu ini. Yang apa? Bobot. Loh. Apa? Berat. Ya bunce, namanya Cibep ACH. Cibep ACH kan? Tapi nama aku udah tak hapus yang itu. Pan lo gerengane kuwi. Berak aku tok ketemu mainan. Tentu ada yang mek aku ae. Wong iso karo dicukup kebok. Oh berarti mainane patarane bener ya. Jadi kupi cermane. Jeleng.